entah itu mesin ATM atau penyimpanan denggrap. Nah, ada suara-suara frekuensinya, akar-akar tumbuhan. Allah, cek ada hotel gitu. Ini kayak sampah suara ini enggak. Assalamualaikum. Permisi, assalamualaikum. Suara. Hei Bahari, kepala Bahari. Hah? Allahu Akbar. Allahumma sallam. Hei Bahari, kepala Bahari. Hah? Allahu Akbar. Allahumma sallam. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Gratis, bukan sedekah. Dengan subscribe, kalian support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heri di Lorong Misteri. Mirsa, hari ini saya sedang berada di salah satu gedung terbengkalai. Konon di sini sudah cukup lama terbengkalai. Dan posisinya ini ada di pinggir jalan raya. Tepat di pinggir jalan raya, hanya dibatasi dengan pagar yang sudah tua. Jadi kita harap agak sedikit menjauh dari jalan raya, khawatir ada suara-suara yang bising mengganggu teman-teman penonton. Oke. Ini dia tampak depan dari bangunan ini. Ada yang ngaji, Bang Adi? Apa ini pertanda udah mulai masuk azan subuh, Bang Hadi? Assalamualaikum. Nah, ini teman-teman, bangunannya tampak dari depan seperti ini. Nah, kita akan mencari jalan masuknya. Ini dia, jalan masuk dari bangunan. Assalamualaikum. Hadir. Untuk keadaan di siang hari, teman-teman bisa lihat di salah satu channel Omah Sang Musafir. Omah sudah mengekspor tempat ini. Kalau saya lihat dari bentuk mesin-mesinnya ini seperti mesin bubut ya, atau apa ini? Ini seperti bengkel ya kalau saya lihat. Tolong koreksi kalau saya salah. Ini ada mesin-mesin. Katanya sini pabrik pembuat apa ya, kayak macam ATM gitu kayaknya. Hah? Pabrik pembuat ATM? Mesin ATM gitu ya. Mesin ATM? Di sini, Pak Hadi, dibuatnya? Iya. Masa sih? Yang biasa disebut pabrik bank. Pabrik bank? Orang
Iya, kata tukang ojek sini. Oh. Jadi ada info dari tukang ojek yang pinggir jalan bahwa ini adalah pabrik pembuatan mesin-mesin bank. Entah itu mesin ATM atau penyimpanan. Nah, ada suara-suara. Tensinya. Assalamualaikum. Mohon maaf kami tidak mengganggu, kami tidak mengusik. Kami datang membawa kedamaian. Dan di sini bisa kita lihat ada tralis-tralis besi yang sudah ditutupi oleh akar-akar tumbuhan. Allah, Bapak. Cek. Ada suara dari balik pintu sih. Tiba-tiba bunyi dengan sendirinya. Gerbang ini ya. Teman-teman bisa ngedenger enggak? Ini ada suara anak kecil laki-laki teriak tolong dari arah sana, jauh. Jadi ini ruangannya hanya kurang lebih sejauh mata memandang gini aja, Bang Hadi ya. Tempat suara apa itu? Seperti suara keramik. Seperti ada suara keramik. Dan barang peninggalannya hanya dua alat berat ini. Ini yang apabila ditimbang ini bisa mungkin beratnya ini bisa puluhan kintal. Mungkin 1 ton kali ya, ini lumayan ini dengan bahan dia sangat berat kan. Dan di sini juga ditutup gerbang, di sini tutup gerbang. Kita lihat dulu di sini ada terbuka. Demo center juga. Jadi seperti ini teman-teman kondisinya, di belakang bangun ini sudah ditumbuhi semak belukar seperti ini. Kondisinya seperti ini. Netes-netes air di atas kena kamera saya. Kayaknya lagi ini mengejar penjahat. Jadi film-film. Hah? Sepertinya di patroli aja, patroli. Polisinya. Dan di sini ditutup. Kita tidak bisa apa-apa kalau tutup seperti ini. Ya, teman-teman ya. Kondisinya seperti ini. Dan di bangunan dalam bangunan ini ada pohon. Ada pohon, kawan-kawan. Sudah ditumbuhi pohon. Nah, sepertinya ya kalau dilihat dari pohon yang sudah besar seperti ini, bangunan ini sudah ditinggalkan berpuluh-puluh tahun, lebih dari 10 tahunan. Kalau melihat bangunan yang sudah tumbuhi pohon seperti ini ya, nah, kita ke arah sini. Ya, tiawat tidak ada ular. Dan di sini juga masih ada ruangan, kawan-kawan. Ini ruangan ya. Apa? Jati. Iya. Ini ruang kantornya kayaknya. Iya, ini ruang kantornya. Kita bisa lewat sini, mau ke sini? Saya bisa ke sini. Jati, Bang Eri. Nah, seperti ini, teman-teman. Kondisinya.
Gimana kondisinya? Yes, kondisinya seperti ini. Oh, saya khawatir di atas kita ini ada ular. Kalau setan saya tidak begitu takut, tapi ular kalau tempat-tempat seperti ini. Lihat nih, pohon-pohonnya udah besar sekali. Akarnya sudah merusak tanah di sini. Dan di sini ada kamar. Kamar mandi. Allah. Kamar mandinya juga, kamar mandi juga sudah ada pohon. Sudah ada pohon. Kayaknya udah 20 tahunan ini ya? Iya, puluhan tahun ini. Dan ini juga nih ya. Ini masih ruangan juga nih sebenarnya. Coba lihat. Sebenarnya ini masih ruangan. Oh iya. Tapi udah hancur ya, dan dibatasi dengan beton sampingnya. Karena di seberang sininya hotel ya, Pak Hadi ya? Iya, hotel. Sudah hotel gitu. Oh, ini kayak sampah. Ini enggak, udah hotel gitu. Oh, ini kayak sampah. Suara. Ini enggak, udah hotel gitu. Oh, ini kayak sampah. Suara. Ini enggak. Iya. Kedengar suara kayak hembusan nafas enggak? Iya. Kayak geraman, ya, kayak geraman. Come on, kita arah sini. Nah, ini cuma gini aja. Kawan-kawan. Enggak ada yang gimana-gimana sepertinya. Oke. Seperti ini, teman-teman. Pintunya? Iya, pintunya. Ini pintu di sini sepertinya ya. Ini ada jendela dan pintu seperti ini. Ini pintu kantor. Allah. Yuk, kita beranjak pergi dari ruangan ini. Ngeri, Bang, ngeri. Kalau tidak ada binatang kalau. Suara. Suara. Jelas. Permisi. Kan? Suara. Assalamualaikum. Permisi, assalamualaikum. Suara. Bahari kepala bahari. Hah? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bahari kepala bahari. Hah? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bahari kepala bahari. Hah? Ini Allahu Akbar. Muhammad. Ya, Muhammad. Allahu Akbar. Muhammad. Tenang, Mas. Kejar. Gak ada bahari. Di bawah juga nggak ada nih. Tadi saya melihat seperti apa ya, kayak sosok makhluk yang kulitnya terkelupas gitu, Bang Hadi. Kelupas. Tepat di gitu. kulitnya entah ya, apakah cuman saya aja yang lihat apa enggak. Saya lihat di sini nih, saya agak ragu-ragu makanya tadi saya nggak langsung lari, kayak terkesima ada di sini nih. Oke, Bang Hadi. Allah. Oke, Bang Hadi dah. Kita langsung adu nyali aja di tempat ini.
supaya kita bisa buktikan, kita panggil supaya siapa tahu dia mau berkomunikasi ketika kita seorang diri di tempat sini. Oke. Mirsa, inilah dia sebuah kisah di penelusuran malam hari ini sama kami, Horror Misteri. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.